Salam sejahtera, salam nadi ilmu membaca. Aisyah Rivalina nama yang diberi dan tingkatan 4 dari SMK Limbang dengan kod YEE5101. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk bermadah saya ke sini, tetapi sama-sama kita menghayati, mendalami dan menyelami novel yang berkisahkan tentang perasaan atau pergi menyerah dek kenyataan. Novel Lockdown Moment ini mengandungi 533 muka surat dan mengandungi 57 bab di dalamnya. Dan kisah ini berkaitan tentang pertemuan seorang jururawat bernama Haira Sofia dan kapten iaitu Lut Ashraf. Kategori buku ini merupakan kategori novel asmara yang diterbitkan oleh SYKT Fajar dan dicetak oleh Mihas Grafik Sendirian Berhad pada tahun 2021. Dengan hanya RM29 sahaja, anda boleh dapatkan buku ini di NPH berdekatan rumah anda ataupun melalui aplikasi online. Tambahan pula, buku ini mengandungi maksud dan makna yang amat mendalami. Pertemuan dua jiwa ini secara langsung tidak dijangka. Kisah nyata penuh dengan rasa. Lut merupakan prajurit yang meletakkan nama negara di bahunya, manakala Haira Sofia merupakan jururawat yang menggalas nyawa di belakang tubuhnya. Dihadiri badai takdir yang menghentak diri, mereka layak digelar sebagai pasangan yang kuat. Karya ini menyedarkan saya tentang betapa tinggi dan mahalnya usaha dan titik peluh mereka dan betapa sayu dan beritnya tangis mereka saat perlu mengutamakan negara daripada keluarganya. Dengan itu, di sini merupakan sinopsis novel Lockdown Moment. Seakan-akan, segala kebetulan yang terjadi bagaikan mimpi. Siapa sangka pertemuan seorang jururawat bernama Haira Sofia bersama kapten tentera iaitu Lut Ashraf yang membuka satu riwayat baharu dalam hidupnya. Menerima ketentuan tidak mudah bagi Haira. Dengan itu, seakan-akan segala kebetulan yang terjadi bagaikan mimpi. Siapa sangka pertemuan seorang jururawat bernama Sofia, Haira Sofia dan kapten tentera iaitu Lut Ashraf membuka satu riwayat baru dalam hidupnya. Menerima ketentuan tidak mudah bagi Haira. Dan siapa sahaja yang sanggup menerima hakikat yang perit itu. Tanpa basa-basi, bibit rindu mula berputik menyatukan dua insan yang berbeza latar belakang. Tetapi disebabkan tugas dan amanah, mereka terpaksa berpisah. Memenuhi tanggungjawab kepada tanah air, menjadi petugas barisan hadapan untuk menyelamatkan nyawa. Dan itu, sanggupkah Haira Sofia bangkit setelah ditikam dengan sandiwara dengan mengejar kembali nadi cintanya? Dan persoalannya, kepada sesiapa kemenangan itu berpihak? Dan akhir kata daripada saya, jika momen terkunci itu mengajar 1001 erti kehidupan, izinkan secebis bahagia terselit bersama untuk menyelapkan air mata yang jatuh tanpa bicara. Sekian sahaja daripada saya berkongsikan tentang Lockdown Moment novel, dan buku ini amat direkomendasikan kepada pencinta novel kerana novel ini merupakan dua pertemuan jiwa yang sanggup berkorban untuk menyelamatkan negara mereka. Sekian daripada saya, sekian terima kasih.